kedua untuk kedua-dua pasukan dalam usaha mencari kemenangan yang pertama, kerana kedua-dua pasukan di perlawanan pertama tewas masing-masing, dengan Mac FC tewas kepada Najmi 1-5, manakala bagi Futsal 15G juga mereka tewas kepada Pawana 3-5. Bagi Mac FC, mereka turun dengan jersey serba hitam, dengan dipertaruhkan Syafizat, Hafiz, Nazrin, Fazal dan juga Ashraf. Pastinya Nur Azrin Adnan ingin turun mencari misi tiga mata penuh dalam perlawanan kedua ini. Manakala bagi Futsal 15G, mereka turun dengan jersey merah putih hitam, membariskan Akil, Syauki, Syahir, Ikhwan dan juga Haikal, masing-masing dengan dua gol berjaya dicipta, iaitu Ikhwan dengan satu gol dan juga Haikal satu gol. Ini membuktikan mereka mampu untuk meledak gawang Mac FC. Begitu juga dengan Nazrin, pemain berjersi nombor 10 di pasukan Mac FC. Beliau meledak satu gol dalam perlawanan tempoh hari. Adam Syahmi dan juga Haziq Usaibullah masing-masing dengan satu gol. Ayo, kita berikan tumpuan untuk perlawanan di antara Mac FC menentang Futsal 15G. Mac FC berbaju hitam akan melakukan sepak bola. Telah pun dah dibunyikan whistle permulaan. Mac FC melakukan arsakan awal. Mereka di minit-minit awal ni pastinya cuba untuk mencari rentak atau membaca gerak lawan terlebih dahulu. Imran, peluang untuk Imran, jaringan pertama untuk Mac FC. Di minit-minit awal, di saat-saat awal, jaringan yang dilakukan. Jaya nampak satu dapat kaki kiri terus saja kepada untuk Aidil. Baik, tampanan dipintas di situ oleh pemain Futsal 15G. Ada ruang untuk lepaskan rebatan dan jaringan. Baik sekali mengikat kedudukan. Itulah pilihan yang ada. Aidil juga berada di sebelah kanan. Akil sedikit ke atas untuk menutup segala ruang yang ada. Begitu juga dengan pemain yang menjaringkan gol penyamaan sebentar tadi, Akmal. Satu rembatan terus, mudah. Baik, menanti sahaja di tiang gol sebelah kanan untuk meledak gol jaringan yang kedua. Penting pertahanan ataupun set piece yang akan dilakukan, tolakan kepada Fazal mungkin juga. Fazal dengan rembatan, Fazal berjaya ditepis oleh Akil. Fazal satu tolakan ke belakang untuk mencari Nazrin semula, dikeluarkan oleh hadangan ke atas Hafiz dan juga Nazrin. Lebarkan permainan ke seberang sana untuk Ashraf. Baik, berjaya lepas Ashraf. Ada ruang untuk melakukan Fazal. Fazal dengan rembatan jaringan, mudah. Adakah dikira jaringan itu? Tidak. Pengadil katakan terus permainan. Hafiz ada ruang untuk lepaskan rembatan. Kali ini betul-betul jaringan untuk Nazrin. Jaringan kedua peribadinya. Jaringan ketiga untuk Mac FC. Suatu ketika rembatan daripada Fazal belum cukup untuk menggegar jaring. Nazrin muncul untuk jaringan ketiga. Untuk mencari Amin. Orangan yang baik untuk Amin dalam mencari pemain berjersi nombor 3. Aizat itu dirampas semula untuk penguasaan pemain berjersi nombor 22. Melepaskan rembatan, kali ini terlepas Nabil. Namun tekanan-tekanan seperti itu sangatlah perlu. Ruang untuk lepaskan rembatan, kali ini bijak.
Terus saja diambil baik gerakan ini peluang untuk Alif menambah jaringan. Alif melebarkan permainan. Tidak ada rakan dalam kawasan D pula kali ini. Baik peluang untuk Pusat 15 di menambah jaringan. Kali ini rempatannya. Cuba merencana sesuatu melalui bahagian kanan Nazrin. Satu tolakan untuk Safwan. Peluang yang baik. 2 minit saja lagi masa untuk ditamatkan. Sambil kedudukan masih lagi kekal 3 berbalas gol, berbalas 1. Nabil bertukar-tukar peluang. Nabil jaringan. Akhirnya percubaan demi percubaan, usaha demi usaha. Dan itu dia tamat separuh masa kedua. Dengan berkesudahan, Mac FC berjaya membawa pulang 3 mata penuh menewaskan Futsal 15G. Kemenangan pertama untuk Mac FC. Kekalahan yang kedua untuk Futsal 15G dalam temasha kempen minggu kedua ini. Tahniah buat Mac FC. Tamat perlawanan. Mac FC 3, Futsal 15G 2.